12. Kamu dari mana? Kota asalnya apa? Aku dari Semarang. Semarang. Wow, masih kecil tapi suaranya udah rock banget. Aku tuh pribadi suka banget musik rock gitu ya. Walaupun aku tipe suaranya bukan rock, tapi aku sangat menyukai genre itu dan turunannya gitu. Kemudian kamu nyanyi lagu gitu masih muda, aku sih langsung pencet. Aku pengen banget kamu ada di tim aku. Dan bahagianya gak ada yang balik. Boleh nanya, kok gak balik sih? Suara seperti ini, powerful dan keren. Wah, sekali. Kalau aku sih ngerasa tidak berputar bukan berarti kamu gak keren. Tapi kamu keren total. Keren habis. Total. Kalian keren harus lihat stage act-nya. Gimana tadi? Sampai gitu. Oh, oh boleh. Dia, aku tadi gak lihat, boleh gak kasih lihat? Attitude-nya di sedikit aja. Kayaknya tadi gitu. Gimana? Kan kita gak kelihatan. Udah kayak performer profesional dia. Coba. Oke. Okay. Ayo. Kanonia, lihat lu kamu. Ini dan gimana? Wah, sebelumnya aku seneng banget gitu ya karena semua para peserta di sini tuh dikemas luar biasa dan maksud aku tuh dan musik sebelumnya juga kita shout out to Mas Oni and Friends. Mas Oni and Friends. Semua para peserta di sini menjadi komplit apa? Jadi paket komplit karena lantunan-lantunan nada-nada alat instrumen semuanya dan kamu hari ini luar biasa. Luar biasa banget, malah yes. Perfect barusan itu. Rocket! Kamu ini so far suara genre ini di tim aku cuman kamu nih. Yes. Kamu sangat-sangat powerful di tim aku gitu ya. Semoga kita bisa berumur panjang di The Voice Kids. Kamu bisa sampai grand final. Karena aku percaya banget dengan
kekuatan suara yang kamu punya harusnya sih. Makasih coach. Gila, bisa. Tapi aku suka sih karena masih 12 tahun tapi rock. Jadi iya, fashionnya nih ya, tampilannya, bajunya udah rock tapi gimana menampilkan? Ya, aku masih 12 tahun dengan fun gitu. Kamu betul-betul menikmati panggung kamu dan juga ada sisi mudanya tuh masih ada dari pemilihan iya, warna neonnya. Ini kayak baru deh aku lihat ya, rocker tapi juga ada neon di iya, situ. Ini satu keunikan buat kamu dan benar-benar bisa terus dibawa nih. Jadi unik nih menurut aku, ada rock dan neon. Iya, rocker muda gitu. Rocker ya, muda, ada rock, ada apa tadi deh? Neon. Iya, itu. Sekali wah, lagi boleh. Dia ketawa aja. Neon. Waduh. Ketawanya tetap. Gila, aku suka banget. Welcome to my team. Pokoknya sebelum mau nambahin lagi. Sebelum Coach Isyana ngasih, aku mau tanya dulu. Kamu dengar musik rock dari umur berapa? Aku suka musik rock dari umur mungkin kelas 2 SD aku mulai denger rock gitu. Kamu dengerin apa pertama kali? Masih inget gak? Pertama kali aku ditunjukin mamah Bohemian Rhapsody. Oh, yeah. Selain Bohemian Rhapsody apalagi kamu ada? Rock and Roll. Oh wow. Woohoo, boleh dong nyanyiin dong. Ini boleh nih, menarik nih. Cobain dong. Mas Oni. Woo. Kagum banget, pokoknya Coach Marcel pesen, kamu udah masuk timnya Coach Isyana. Ya. Ya. Sekali lagi, cari teknik dia gimana caranya supaya kamu bisa tetap sambil nyanyi sepowerful itu, kamu tetap bisa jaga suara pita suara kamu. Gimana caranya, ya. Belajarin dari dia tuh. Ya, oke. Okay. Selamat. Hai guys, masih semangat kan dukung tim Isyana? Ayo dong, tim Isyana ini harus menang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe di sini, terus juga jangan lupa di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya ke semua orang yang kamu kenal. Oke, biar tim Isyana menang. Dah.